Nakes wilayah Molo terlayani vaksin. Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, Joni Armi Konai SHMH menghadiri dan memantau langsung kegiatan vaksin untuk para nakes di wilayah Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 30 Agustus 2021. Kegiatan vaksin untuk tenaga kesehatan tersebut berpusat di Puskesmas Kapan. Tenaga kesehatan yang divaksin itu berasal dari Puskesmas Tobo, Puskesmas Fatumnasi, Puskesmas Kapan, Puskesmas Fatumutu, Puskesmas Bati, dan Puskesmas Lilana. Jumlah secara umum ada 121 tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksin. Wakil Bupati TTS pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa vaksin kali ini dipusatkan untuk tenaga kesehatan di Puskesmas-Puskesmas sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan atensi bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam memerangi COVID-19 di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemerintah fokuskan vaksin ke tenaga kesehatan lebih dahulu karena merekalah garda terdepan. Tidak bermaksud mengabaikan masyarakat. Setelah tenaga kesehatan semua divaksin, maka akan diagendakan agar semua tenaga kesehatan terjun langsung ke masing-masing pustu dan puskesdes untuk melayani vaksin bagi warga sesuai tempat tugas para tenaga kesehatan, ungkap Wakil Bupati Timur Tengah Selatan. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kapan, Makmur Simanjuntak, mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memusatkan perhatian bagi para tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya tenaga kesehatan yang berada di wilayah Molo. Kami akan segera turun ke masyarakat untuk melakukan pelayanan vaksin sesuai dengan stok vaksin yang disiapkan pemerintah, ujar Kepala Puskesmas Kapan. Sebagaimana terpantau kontributor media seluruh desa Nusa Tenggara Timur di Puskesmas Kapan, semua tenaga kesehatan yang hadir terlayani vaksin, dan kesempatan itu pula Wakil Bupati TTS menyempatkan diri untuk mengunjungi para pasien yang sementara dirawat di Puskesmas Kapan.